Allahu Allahu Allah Allahu 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 Allah. Insyaallah deh. Tengoklah sama-sama kita ni, tengok di segi kebaikan saya. Jangan tengok di segi keburukan dan kesilapan dan kesalahan. Kalau nak tengok tu, tengok tak kita. Banyak salah, banyak buruk, banyak silap. Kena tengok kita, jangan tengok orang. Orang kena tengok di segi kebaikan. Di riwayat kata, kalau 99 buruk dia tu, tak ada oleh di tubuh dia, 99. Ada setupak yang ada, tak ada buruk. Tengok setupak yang tak buruk. Jangan ada setupak yang buruk. Ni kita ni kalau tengok orang setuh kat setuh tempat buruk tu, pas sakit kat orang buruk. Jadi tuan-tuan yang mulia, lepas pada tu manusia kena berjumpa dengan sirat, kena lalu tajmuktel. Lepas pada tu manusia kena bertemulah dengan jannah. Semoga kita jadi ahlinya, ahli jannah. Amin. Deh, di situlah baru sampai kepada tempat orang panggil maksud, tempat maksud kita mai hidup dalam dunia tu nak pergi ke syurga. Bila temu dengan syurga tu barulah hak sungguh. Deh, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, untuk kamu di dalamnya syurga bagai yang ingin oleh nafsu kamu. Nafsu sawulah. Hak nafsu nak tu ada. Tak sebab kita sini, nafsu kita nak tak cukup. Kadang-kadang tak ada. Tak ada ada pula lagi dah. Macam kita kata nak muda. Widuk muda tu saya tua. Mereka di mana? Lalu ya muda ni. Pada dia tua tu, tak sedap ubat. Sudah beli kering pakai, tak mengaruhi. Adalah ni dia moyak, ada teknologi baru ni. Dia terik kulit ni. Ada wahidung dia jing masuk, plastik masuk jadi hidung. Pasal kita biasa jumpa dah seorang karkun, kerja dia ni pejanguk orang. Temu. Biasa keluar kali, dia kata dia duduk di Malaysia tu, datuk lah, dateng lah. Orang-orang besar, bini-bini menteri, mari buat pejanguk sama dia. Hidung tu nak jadi gokok sikit, boleh berlaku. Ya boleh buat berlaku. Kata-kata yang buruk apa? Dia ada satu air masuk dari jarum tu pocok sakit dah sikit tu cerong masuk gitu, dia jadi plastik dalam tu. Jadi tinggi hidung. Pipi-pipi warna lebih terik tu, dia berang masuk ubat dia terik gulik pipi. Terik dari luar tu, dari bawah ni kena sebab tu lah. Dia buat tak boleh. Tapi di akhirat ni kalau muda, muda selama-lama, tak tua. Kamu tak subuh abada, muda selama wala tahramu abada, kamu tak tua selama-lama. Kodi umur 30. Orang tina kodi umur 17. Dan setara tu perlu selama-lama. Lepas tu hebat lagi dalam riwayat syurga ni, lama mana Tuhan beri masa tu, Tuhan buka satu pameran. Ada super pameran. Super pameran. Masuk dalam tu pergi tengok pameran. Pameran rupa-rupa manusia. Training wasana pakah ni, nak pakai pipi belesau. Hidung super menyatuk gayam. Bila nak latu pilihan tu, Allah Ta'ala ubah dia jadi macam kandap dia. Ada masa tu hebui buka super pameran macam ini, pilih tengok nak rupa mana, Allah buat dia jadi rupa kandap dia nak. Siapa situ ahli syurga? Tak serenak gana. Dek. Kerja buat asbab tak ada perhazah licin sapu. Tak ada asbab sapu di Tuhan. Kebong tak ada kena buat, kerja tak ada kena buat, buah belana-lana tak putus-putus.
Lepas tu bila nak tu, dahir tu hatam hari sendiri. Tak ada kena naik ke haid dah. Kutu puha daniya. Ambilnya buah-buah dalam syurga, hape mari sendiri. Penatai dalam syurga, penatai hotel. Ngongeng-ngongeng mari. Kenapa tak rasa saya kata? Wah, orang tak kecap mati dia kata. Tawa diri. Kita hari ni kena tak getah kasih pling bangun pun. Nak boleh. Kita ni muncul dia bersaing dengan orang hotel. Bukan orang hotel sakin tak lah. Orang dia ke bukit kan. Ini dia. Tak ada dia boleh kerja ni kirim hari setengah kilo. Jadi boleh tidak itu buah nak boleh akan kerja. Kita beli kerja, ada mana beli kerja usaha di farm tu. Untuk buka. Dia makan barang kampung, makan barang kemi orang kampung. Dia tak suka dengan original, asli. Orang mari dalam hotel. Sedap. Kerja-kerja ni. Dia tak sedap. Usaha-usaha tak sedap. Ada dari mana waktu kita pergi beli. Seko halal punya usaha tu. Berapa belah ribu. Jual 18 ribu. Mula tu menang tu gue tak beli. Mula hangkir. Nenek star. Nak cew punya. Sedap lagi kambing kita. Sedap lagi lembu kita. Jadi tuan-tuan yang mulia. Itu hak sungguhnya maksud kita ni. Tempat suk ni. Kena we dapat syurga. Sebab tu masa dalam hidup kita ni. Untuk akhirat. Untuk syurga. InsyaAllah dia. Kena pakar. Kena guna. We pakar. Tidak itu rugi besar. Kita kalau boleh. Usaha we kecil ya. Keperluan dunia, hajat dunia we sikit jadi. Umur simple namanya. Bahasa Inggeris panggil simple. Bahasa Arab panggil basitah. Mudah-mudah. Bahasa Urdu panggil sadaqah. Sadaqah zindagihi, kehidupan mudah-mudah. Makan mudah, pakai mudah, tidur mudah. Macam sahabat dulu. Mudah-mudah ya. Kehidupan dunia mereka mudah-mudah ya. Kita hari ini jamai ni habis berjuta beli. Umahnya sobat tu nya sobat ni cak tu cak ni tu habis belanja banyak untuk bangun ni rumah. Sobat dulu ada wak rumah pelik sikit pada geru ya. Nabi kata gapo tu. Dia mau ayat tak rumah itu tu. Oh, mampu nak nyonyo. Ada orang ayat tu pue dia kata Nabi lalu kau tanya gapo tu. Umahmu aku ayat tu umahmu pas dia tu. Pudumu kok di perak. Maka dia tahu kata Nabi tak senih hati dengan dia bangunnya rumah dia tu. Nyepunggah kata tahu dia licik. Oh iya sahabat tu. Nampak Nabi tak senih sikit tu. Punggah tahu. Dari kitab. Kalau kita nak baca waktu taklim. Kisah sahabat tu ada sebut tu. Punggah tahu. Tak leh kalau Nabi tak senih. Pak kita ni hari-hari kita ni. Kalau terkedih kata Nabi ada. Berapa banyak hak Nabi tak senih dengan kita. Jadi, Nabi satu orang yang Allah Ta'ala pilih dia dan Tuhan redha seluruh kehidupan dia. Kita ni kalau kita tiru kehidupan Nabi, Allah redha sepatutullah. Ittabi'uni mukna tu aku ni kata Nabi. Itu yang suruh Nabi wa yakumah. Yuhbibukumullah. Allah sayalah kamu. Nabi Allah sayalah kita tak ada payah mana. Tuhan Nabi. Tuhan Nabi baru Allah sayalah kita. Bila Allah sayalah kita agak. Segala janji Allah tu siapa mari pada kita dengan ikut Nabi ya? Ikut Nabi saya semua keadaan ya? Benda adat kena buat Nabi adat benda kebiasaan ya? Macam adat ni adat kita ni maka kena buat Nabi dia masuk bilik air kena buat Nabi semua ni kalau boleh kehidupan kita ni betul lah kehidupan kita ni dengan cara ditunjuk ajak oleh baginda Nabi SAW. Allah kasih. Mungkin ke mana anda Allah Ta'ala kasih. Dia, pahal nombor satu dalam agama ni, hak tepat tu, hak tengok besar sekali, semaya. Sebab itu kena hui halusi, hui semaya. Mik air semaya lagi halusi. Dia, satu mari semaya halusi dalam semaya, iaitu semaya berjamaah. Jangan semaya sore-sore. Dan kena usahui semua umat ni semaya jumpa habis lima waktu. Hengah jemaah dengan subuh sama banyak ya. Mana-mana masjid pun. Lama benar dah kita dengar ni. Mimbar ni dek kecehan ni. Tak tubik akal lagi. Allah.
Bila aku ni nak mari, masjid mana, mahala mana, maju dakwah, maju agama di kampung tu, jangan dia tengok buku lain, tengok semayang. Kalau ayat kata masjid ni pak je, oh sebulan. Oh, tapi orang semayang tu tian dengan orang banyak tian. Tak maju. Memang kerja tu maju tu kita nak juga, tapi oh, hakikat daripada agama, hak besar dalam agama iaitu semayang ni. Hak nombor satu. Hari ni nak buat lana ni. Dia semayang ni, wih tanah. Tanah masuk dalam hati umat ni, perasaan ahamiyah, samkan. Pentingnya semayang berjamaah. Hingga orang tak sedia diri untuk semayang dengan tidak jamaah. Macam sahabat dulu, boleh jadi hebat dia, karamah, barakah, nusrah, macam-macam mari kepada mereka, pucah besar, jaga semayang ni. Banyak tahun lepas dah, orang buat jauh di negeri Israel. Dalam jauh dia tu, dia ada 9 markah di situ. Dalam negeri Israel ni ada 9 markah dakwah itu. Jawab je boleh 300 jemaah. Banyak cakap dah tu. Dalam 300 jemaah tu mari siapa di negeri sini ni 3 jemaah. Di dalam 3 jemaah siapa di jalan ni 1 jemaah. Oh. Kita pun mari Zara ada kerja. Dia muzakarah lah mana keadaan tempat dia di negeri dia macam mana. Tanya ahwal negeri dia. Dia pun ada wayak. Lepas tu dia wayak benda ajaib. Hak peliknya, orang Yahudi ni bila sampai waktu semaya 5 waktu ni, ada orang Yahudi mari mengintip, mari abdu, mari jadi spy, saisep, sailak, hak kerja eh, mari tengok di masjid-masjid, suruh nak masjid. Jadi hak mari tu ya kerja eh, dia ni hebat tak hebat, dia tahu apa masjid ni penduduk dia nyok mana, bilangan penduduk nyok-nyok mana, tahu belakang. Pah mari tengok, kamnuan tengok orang semayang Jumaat 5 waktu berapa persen. Dia main nak tengok tu ya. Bahawa orang sudah semayang ia apa kelih, bahawa asal sekarang mari pula. Akhirnya orang Islam kita sangkit tengok ni satu benda keajian, pelik, kepelik ke. Akhirnya dia mau masuk dekat perapak dengan orang Yahudi tu. Akhirnya buat baik, akhirnya jadi baik. Akhirnya tanya, nak tanya sikit. Jadi kawan dia tengok ni, ada semua orang demo bila baik, ada orang demo sini. Lepas dia tanya-tanya khabar, kena-kena masjid lah ni. Aku nak ayat wimu sore yang tahu. Itu cuma oh dua ayat. Aku dihantar oleh orang atas nak tengok bagaimana cara praktik ibadat semaya buat kamu. Kalulah ning mung duk jaga semaya setara ning, maka selama itulah Allah hindarkan masyarakat umat Islam hari ini. Hari mana umat Islam jaga semaya 100% dengan semaya jemaah di masjid, serupa dengan Nabi dan sahabat dulu di Madinah, maka hari itu segala kekuatan dunia nak buat apa tak boleh kepada orang Islam. Tak usah kena tengok orang lain. Semaya ni haram satu. Semaya ni tiada agama ke? Tiada semaya ni kepala kepada jasad ke? Hak nombor satu dalam agama semaya ni. Hari ni hak tak erak sekali ni semaya ni. Semaya rusak, semaya punah, semaya buruk, semaya tiat-tiat buruk, tiat balik, tiat sengit. Ni buat kita ni dalam keadaan macam mana kita kerja makam ni, benda ni kena boleh kepala macam mana nak pergi jumpa dengan umat ni, kena tanam perasaan kepentingan jemaah semaya ni. InsyaAllah ni. Sehingga masuk dalam hati semua umat ni, rasa pentingnya semaya ni berjemaah 5 waktu. Macam sahabat dulu, bukan tak kerja dunia buat dia apa. Kerja dunia semua kita, ada kebun, ada menegur, ada apa juga. Tapi tak ada satu orang pun ketinggalan semaya berjemaah. Hak kaya tu, Abdul Rahman bin Auf, tu dah kesejek lah dia. Dalam Masjid Nabawi, tak ada satu orang pun. Diriwayat ada di zaman Saidina Umar, Umar sudah semaya subuh tu pusing muka.
didapati ada seorang sahabat tak mari semalam subuh. Dia kira tu, kerana fikir dia tu, risau dia kepada masyarakat umat sahabat ni, seorang dalam ramai tu tak ada tu, dia tangkap baik. Sudah selirah amalan pagi betul jemaah daripada Masjid Nabawi pergi jumpa dengan orang umum. Pergi wisalam, mak dia jawab, mana Sulaiman? Sulaiman duduk tidur. Agana tak ada pergi semaya subuh di masjid berjemaah. Mak dia ni, raya Allah sebesar kalau kita agak okey dah lah. Mak dia kata, Sulaiman semaya, semalam ni semaya sunat siapa cerah. Patutnya mengatuk mari tu, di waktu subuh tu nak celek mata tak naik, nak jaga kaki tak lubik. Ini semaya rumah sore, patut duduk tidur. Umar kata, tak leh, tak benar. Aku lebih suka semaya subuh dengan jemaah, lebih daripada semaya sunat siapa cerah lagi. Alasan ni, Umar tak terima. Lebih semaya subuh jemaah lagi. Dengan semaya sunat siapa cerah tu, patut semaya subuh rumah sore tu. Mahal tak mahal semaya subuh tu, duduk tempat duduk dia tu. Leh, tak leh sore pun kita duduk tempat rumah. Pia Umar, Amirul Mukminin. Di zaman Saidina Umar lah, pemerintah bumi terum jatuh di bawah mereka. Parsi jatuh di bawah mereka. Tapi jaga masyarakat semaya jemaah ni sampai begitu. Kita jadi terimai tak biasa nak tengok tu, makmum tu. Tok Nembai kata, Tok Menembah, dia sendiri pun tak mari. Kan makan pun tak mari, ada gambar yang disejik dia. Bah tulis dalam ayat Quran di atas tu. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Di bawah ayat tu tu imam pin pratham. Pin prathan. Tu kotik rong prathan. Tu bila rong prathan di kiri. Lepas tu kan makan lagi 12 orang. Gambar tak ada situ lah tu. Tepat di sini. Kita nak pergi di hajjah ke pakok gitu. Beradu masjid di tengah jalan. Beradu semaya jamuk situ. Oh, sempurna masjid dia ada gambar. Dia panggil seolah kata jadual program masjid dia. Lepas tu, hak daripada majlis agama Islam. Tepat surat apa? Masjid Didin Kong Changwan. Masjid Didin hak jawab kita gitu, bermalak dengan orang baik. Lepas kita dua, tiga, empat orang tak kata dengan orang best orang, lepas tu siapa masuk komak dia tu, komak kumak tu majlis dengan buat kita ya. Dia we didin ke masjid tu tu pihak majlis Islam tu we didin tu, dia tengok nama tahu. Dia tempat baca surat khabar. Jamai tak situ kalah tu bersih lah tu lah tu lah tu. Dengan sebab kecantikan susunan nizam masjid tu di Wui Didin, Masjid Didin Kong Changwat. Tegak weh, orang nak kira Didin ni hak pokak, hak nombor satunya kena tak di semaya tu. Baru hingga ke hak lain tu, nombor dua, nombor tiga, nombor hadap kot nung, nombor satu kena tak di semaya. Dah umur majlis pun. Oh, tak ada kira kita lalu dengan buku amalan weh. Kita pun hege. Hege malah nak wayak. Kalau wayak dia mau nampak belakang masjid, bagi kita wayak. Jadi, masjid biasa boleh didin. Hak Changwat. Jadi tuan-tuan yang mulia, hari ini orang panggil kira'at umat ini, mana sudah lagi. Tak serupa dengan kira'at di zaman sahabat dulu. Hak kira'at nombor satu, gapo mereka kira'at. Hak nombor satu dalam agama iaitu semaya. Kalau molek semaya, kalau betul semaya, kalau halusi semaya, hak lain itu. Jadi inilah puca rahmat, barakat, nusrah, hifazah daripada Allah Ta'ala itu datang kepada ini umat melalui semaya inilah. Melalui semaya ini. Jadi kena pakai jaga ni weh. Kena usaha di kampung kita ni. Macam mana nak tanam masuk dalam satu rasa dalam hati orang kita ni, pentingnya semaya berjemaah lima waktu ni. Dek. Lepas tu semaya kena belajar dek. Ime kena ada ilmu dia. Semaya ibadat ni pun kena belajar. Ambil air semaya tu kena belajar. Baca air pun kena belajar.
kena tasahih baca ayat tu. Semaya-semaya tu rokok lah mana, takbir lah mana. Ni kita tengok orang takbir tak suka suara apa. Ada gini pun ada. Supaya waikru, waikru ada. Dia ada kaifiat dia. Khas. Ya kena tu orang panggil dobit ulama takbir ni agak tangis dalam mana. Nah. Orang India, Pakistan, kita perhati kita pergi tempat orang. Orang India tu, dia belum ada kebetulan tu, tangan tak sini. Ibu jari ni tak dicuping telinga lewat. Bantu imam Allah Akbar, dia Allah Akbar selalu. Halusi kita tengok buat ia dalam hati. Buat ia kebetulan tangan, akhir tangan, satu ya. Takbiratul Ihram saya, takbir intikalah Allah, tak akhir tangan lah ya. Oh, kita ni oh, banyak lagi jawab, bukan tak kena sahabat. Orang dia satu ya. Tapi jangan ditiru dia. Takbir intikalak dalam mazhab kita ni tiga. Satu nak rokok. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Yang ketiganya bangun daripada tasyuk awal tu nak naik rekat. Yang ketiga tu akik tangan juga naik. Dan amba baca kitab wik budak tu jumpa riwayat sahabat 50 orang riwayat kata tengok Nabi SAW akik tangan dalam takbiratul intikalat. Hadis sahih telajak. Jarang satu hadis ni sampai 50 orang sahabat riwayat. Buku akik tangan ni 50 orang sahabat. Tapi puak kita sini terkesan dengan orang mazhab lain. Tak akik tangan nak buat ni. Amin tak kata. Amba dah baca dalam kitab tu. Amin ni, mazhab Syafi'i ni ada dua. Satu, mazhab kaum jadi, kaum koding. Kaum jadi kata, kena amin kohong. Kau imej PM tua kriya. Amin kohong. Kaum koding, amin dirah. Maka ulama ke dia, sahabat-sahabat Syafi'i tu, mari terjah, mari menyokong, kuat kena baca amin dirah, dia terjah kaum koding. Ada 14 masalah, ulama ashab ni, sahabat-sahabat Syafi'i ni, mari terjah kaum koding. Kerana pergi jumpa dalih, dalih yang hebat-hebat, kuat dalih ni, amin derah tu. Dari kita pekah, ada rakyat semacam amin derah apa, kita tak teruk pekah mayat. Pasal tiga. Orang Hanafi bukan tak temu hadis ni. Bukan tak temu, tapi dia matruk di sisi dia. Di sisi dia matruk, di sisi kita matmu. Dalam tak kita tu jangan terkesan dengan kata-kata orang Hanafi dalam akid tangan. Kerana berlawan sangat dengan hadis yang sahih yang begitu kuat 50 orang sahabat royak tengok Nabi semaya akid tangan. Takbiratul intikalat tu. Tapi syaratnya kena akid betul lah weh. Kalau buat semalah bagi tu suruh akid-akid lah. Takut dia tak kena jadi batal kita bergerak lebih tu jadi batal semaya boleh jadi. Akik ni sungguh. Wei agak kata ibu jari ni betul dengan cuping telinga. Ya hujung jari ni sampai di telinga atas. Ha, kalau tak sampai sini pun tak apa. Tapi kita tengok orang halusi, orang India, Pakistan. Oh sini tahu lah. Betul seling orang dia. Dek. Tok kaki nak semayal. Lebih kurang sejekar eh. Kan ni mana yang tu lah. Ni kita ni biar tak kaki nak semayal ni semua kaki itik. Itu kaki itik je. Kita jadi itu. Orang buat sepengar gelang balut pada orang saya balut tu betul gitu. Muka je boleh buat kaki ada seni. Betul. Semua. Kena halusi sikit bak semayal ni. Rokok. Kadang-kadang kita rokok lebih. Tangan ni dalam kita taklim dan fadilat solat ada sebut. Waktu rokok kena cekok di kepala lutut. Jangan itu betih tu. Jangan dia cekok di betih tu. Cekok tak kepala lutut. Pegai weh kuat. Kukuh. Dan belakang kena weh sama. Tekok dengan belakang weh sama. Jangan weh jadi gerokok. Kena halusi. Ha, jadi mengajar bagi ni. Pak pria sujud tu siku ni jangan diperapak di atas tikar semaya
Tapi kita tengok orang Hanafi berapa? Tapi dalam kita tak lain hak kita baca tak tahu berapa juga. Syekh Zakaria Al-Kandahlawi hak karya kita. Tahu sungai kan siku daripada bumi. Dalam hadis riwayat itu juga. Tahu berapa? Ini lengan. Berakik naik tinggi. Kena jaga tengok kita tanya orang adalah kalau tak pandai baca kita ke. Sujud wisperno. Patut dalam mazhab sebagian kita ni sujud ni dia ala sab'ati a'dha kata Nabi. Sujud ni tujuh anggota. Dahi so, tangan dua, lutut dua, lima. Kaki dua, tujuh. Kaki tu syarat nak sujud tu kena lipat sikit jari tu kalau jari muktadil lah, jari molek lah. Jangan jari kerah tu lah darah lah. We boleh pau sikit, we makan perut. Mana-mana di lima putung jari tu seputung tak apa dah. We kena perut. Ya, kalau kena pala dia berdiri. Orang Hanafi kan dia gadah kaki dua gitu. Tak apalah dia tu mazhab dia. Kita kena buat mazhab kita. Zaman dulu halusi di Nizamuddin. Zaman arwah Maulana Umar Palampuri rahimahullah dulu. Dia tengok kalau orang Syafi'i semaya tiru Hanafi, dia panggil balik. Kenapa kamu semaya macam ni? Kenapa kamu tiru aku? Kami di sini Hanafi, kamu kena tiru amalan kamu, kena ikut mazhab kamu Syafi'i. Kalau mu nak tanya masalah, jangan tanya ulama di India, klik kita tanya ulama di negeri kamu. Jangan tiru kami. Jaga dakwah sampai tanggal tu ke dulu. Takut fitnah. Dakwah ni tukar mazhab. Tu. Tawai. Orang Maliki ni dia mari di Nizamuddin jadi karkolamu. Orang Maliki dia semaya tak ada kiyah lagi. Dia semaya tanggil pah. Bahawa dia jadi karkolamu, semaya di Hanafi takwah pusat ni. Di Mesmi takwah rada ni. Ada setengah orang tak lihat atas rada. Ini. Dah ada apa lah. Lah kira ke mana tu. Dia pahal tak support. Nampak kan? Kalau tak lihat atas rada gini ni. Kalau lihat bawah rada lah. Lihat bawah rada kan tembuk kot ni. Tembuk sini. Hola tangan masuk dalam. Ini. Jadi tuan-tuan yang mulia. Di zaman dulu Nizamuddin marah tengok orang mazhab lain tiru mazhab dia dalam amal. Al-fiqh kita ingat tak lupa lagi. Fiqh ni ala mazhabikum. Kena turut mazhab kamu. Jangan turut orang sini. Orang Arab kita tengok kita semaya sekali dengan buat dia. Di Mu'ah kali dengan orang juga. Tapi biar tu Al-Zaymi Amin kau. Orang Hanafi belakang. Dia tak gila. Duduk di belakang tu ibu yang mula nak saat sendiri tu pun. Kita pun kita semayang bawah tu. Orang Arab pun ada. Tepi mula nak saat tu orang Arab tu. Amin. Terkejut orang Hanafi. Jaga ya. Ni buat kita ni. Satu. Dalam pekah. Ia mana ashabu syafi'i, ulama-ulama hak sahabat syafi'i, tarjah hak perkata Imam Syafi'i, kaum Qadim. 14 masya Allah. Dia tak tiru, tak tiru kaum jadi. Kena baca Amir Gerah, buat apa kena ia sayap, nama ke sorok. Dalam kitab Fekah tu semua perhati. Amin tu Imam tu cibulih, wis seretak. Bawa tu Imam pun, kita pun selalu sekali wis seretak. Wis sekali Fekah. Kerana masa itulah muafakat dengan malaikat. Siapa-siapa baca amin wui sama dengan malaikat, maka segala dosa dia Allah Ta'ala apa dengan amin tu sekara. Ya. Ini buat mudah-mudah dengan buku amin ni. Rokok sujud lah kita kena wui halusi. Tu jangan wui lebih. Jangan wui tak sabar. Kecuali uzur. No, lepas tu orang ada uzur. Semuanya jalan ngongek-ngongek. Semuanya detak risi. Atau kena kira orang malak sikit tu. Bukan tak leh dah. Kalau siapa kerja nak rokok tak leh. Siapa kerja nak sujuk tak leh. Semua nak lipat tak leh. Tak apa. Takut ni. Kan jangka dia boleh. Tapi wasa berat sikit tu makan. Ibn Ismail pegang kerah dalam hal ni.
Idza amartukum bi syai'in, apabila aku suruh mu dengan satu perkara, fa'tu bihi mastata'tum. Mu kena bawa datang dengan perkara tu bagi hak mu kuasa. Kalau mu kuasa buat, cara mana mu buat perkara tu. Dia semayang ni tak leh leh berdiri, leh duduk. Kalau tak leh leh duduk, dalam baring. Baring dia mengiring. Kalau tak leh baring, menetek. Oh, tak leh menetek, tak leh baca pun dengan mata semayang. Bukan media ada radak dia. Kita kata bawa sakit lutut sikit-sikit tu, maka tak leh selalu dah mudah. Bagi kodak-kodak kamu kuasa. Imej ni pegang hari. Pegang menang. Sebab tu, kena tobek diri kita tu wipandah. Cek wipandah. Jadi, nak semaya leh duduk pun. Takisi, takisi pun. Dia kena kira kita, dia tengok radak mana kita. Takut tak siapa terjak kita pergi buat. Takut nyanyi tu ya. Jadi tuan-tuan yang mulia, patu kena ada hubungan yang kuat kita dengan Allah. Kuat hubungan dengan Allah. Deh, ingat ketuhanan yang banyak zikir. Kehidupan kita ni adalah zakirin. Kita hidup ni zikir. Nak makan ada zikir, sudah makan zikir, tidur zikir, bangun tidur zikir, ada zikir. Ada zikir-zikir khas. Dengan Allah Ta'ala. Deh, mungkin zikir kepada Allah Ta'ala ni sebagai zikir yang banyak. Uzkurullah zikran kasira. Mungkin zikir ke Allah ni sebagai zikir yang banyak. Sampai tu dalam ni sifat kita ni ilmu kapur wo. Ilmu dan zikir. Dia ilmu dengan zikir tu hak tu. Orang lain ni dia ada kata hal lain. Ni ahli zikir, ni ahli ilmu. Tak, tak kena. Tuhan kata-kata dia nak raya ilmu, tapi dia kata zikir. Fas'alu ahlaz zikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu ahli zikir kalau mu tak reti. Ahli zikir situ adalah ahli ilmu. Tapi saya kata zikir. Karena zikir dengan ilmu tu hak tolong. Orang alim tapi tak ada zikir, jahil. Orang alim orang zikir. Deh, kita jaga zikir deh. Patut ikram, patut ikhlas, patut hijrah. Kita pakai jaga 45 nep perkara ni. Deh, maka Allah Ta'ala akan beri kepada kita ni agama, ada kekuatan agama dalam kehidupan kita. Dan kita jaga apa nama ni, kerja-kerja dalam kerja rawah ni, setiap juzuk, setiap kerak, setiap amal dalam kerja rawah widuk dengan kita belakang. Ifradi amal, istimai amal, kena widuk dengan kita belakang. Keadaan macam mana pun, jagalah kerja ni. Dan widuk dengan kita belakang segala kehendak kerja nak dapat widuk dengan kita. Mahal tuan-tuan yang mulia, mahal. Macam-macam Allah bagi tahu, Allah janji ni orang macam ni. Deh, lepas tu kita ni tuan-tuan yang mulia dalam agama ni kena istiqamah. Kena ikhlas. Kena istiqamah, kena ikhlas, kena istiqlah. Tu istiqlah yakin dengan kerja Nabi SAW ni. Deh, lepas tu tuan-tuan yang mulia dakwah kena kapuh. Kapuh dengan siapa? Kapuh dengan doa. Dakwah gatih, doa gatih, doa gatih, dakwah gatih. Dia hak tulur ya. Cuma dakwah ni pergi jumpa manusia, doa ni pergi jumpa dengan Allah. Sama-sama kecek, sama-sama kecek. Hak ni seru Allah, hak ni seru manusia. Perkataan apa mari pada tulur. So, satu pucuk da'a. Da'a yad'u du'a pun. Da'a yad'u da'wah. Jadi da'a ni pergi kepada dakwah, da'a ni juga pergi kepada doa. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ajar Nabi dalam kerja dakwah ni, dia ada doa. Ya ayyuhal muzammil kumil lail. Orang laki-laki duduk selimut di malam, iaitu Nabi bangun malam. Ya ayyuhal muddassir. Orang duduk tidur selimut tengah hari, kum fa'anzir, bangun di inzar korek. Pergi jumpa dengan orang, we peringatkan kepada orang. Jadi dua kum, kumilai dengan kum fa'anzir. Itu Allah Ta'ala ajar kerja dakwah pada Nabi SAW. Jadi kita pun buat dakwah ada dua kum. Kum malam, kum siang. Kum siang jumpa dengan manusia, kum malam jumpa dengan Allah.
Kajian dengan Allah, kajian dengan manusia. Kajian dengan Allah panggil doa, kajian manusia panggil dakwah. Jadi semoga tuan-tuan yang mulia, kita berdoa pula dengan Allah Taala supaya Allah panggil kita ni kekuatan, kepahaman, keyakinan dengan kerja ni deh, dan kita akan jaga kerja ni beradu di mati. Selagi tak mati, duduk dengan kerja. Niat belaka insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta.